Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim Zahar. Hari ini adalah video yang sedikit berbeza kerana saya akan menyahkotak pelbagai produk-produk ataupun gadget-gadget menarik dari China. Jadi produk-produk ni adalah dalam kategori aksesori audio, iaitu set phone telinga nirwaya sebenar. Dan kita akan lihat daripada yang murah sampai lah mahal, termasuk Apple AirPods Pro yang berharga hanya RM200 lebih sahaja. Tanpa membuang masa lagi, mari kita mulakan nyahkotak. Daripada, okay, barang pertama. Oh. Ini adalah TWS i11. Ia dijual oleh My Kung Fu dari Taobao. So, dekat kotak ni dia tulis dia adalah Bluetooth version 5.0 dengan pemacu audio 8mm yang mempunyai pembesar suara, ada dua pembesar suara hi-fi dan bateri 2000mAh pada port pengecasan. Manakala pada phone telinga adalah 50mAh. Okey, berat adalah sekitar 4g tapi saya rasa sedikit berat. Di sebelah ni dia kata lagi sekali suara hi-fi, bateri yang tahan lama. So, di dalam kotak ni kita mulakan buka. Uish, ketat. Adalah satu kotak plastik lagi. Oh, terbalik. Kita ada phone telinga spare yang diperbuat daripada getah. Kemudian kabel micro USB dan phone telinga itu sendiri. Ada butang untuk kuasa tambatan, USB-A dan micro USB. Kenapa ada USB-A? Sebab macam saya katakan tadi, bateri 2000mAh kerana ia juga akan berfungsi sebagai power bank. So, mari kita tengok phone telinga itu sendiri. Di dalamnya, okey, ada display, paparan yang macam dah rosak. Harga My Kung Fu i11 ni adalah sekitar RM24 saja ataupun lebih kurang RM25. Dan ini adalah phone telinganya yang dilihat hanya 11 saja berfungsi. Materialnya agak rasa murah dan tebal dan terasa kosong. So, jangan beli. Kita akan lihat produk yang seterusnya pula. Oh. Seterusnya adalah TWS P10 XSP yang dijual oleh ZQB di Taobao. Ya, yeah, semua barang-barang saya beli di Taobao. Okay, so kotak ni sama macam My Kung Fu tadi, tapi nampak produknya sedikit berbeza. So, dekat sini dia kata Bluetoothnya 5.0 tetapi pemacu audio adalah 6mm dan bukannya 8mm. Kemudian ia ada setiap bateri pada phone telinga tu adalah 45mAh. Bateri pada port pengecasan tidak disertakan dalam ni, tapi pengecasan adalah berasaskan micro USB. So kotaknya hanya ringkas begitu saja. Ya, yeah, packagingnya seterusnya adalah lebih kurang. Jika boleh lihat di atas ni, kabel yang disediakan adalah micro USB dan lagi beberapa spare phone telinga yang rasa murah dan dah pun penyek. Dan ini adalah phone telinga itu sendiri. Okey, ada macam screen protector. Oh, ada paparan di atas ni yang memaparkan bateri dan juga peratusan. Sekarang dia ada berada 47%. Dan ada lampu LED untuk setiap kiri dan kanan. Cuba kita buka. Oh, agak ketat. Okey, oh, okey, itu cara kita buka. Sini ada lagi screen protector, pelindung screen yang saya akan cuba buka sini. Okey, dia ada tulis left dan right, iaitu kiri dan kanan. Dan setiap kiri dan kanan ni ada aras bateri yang tersendiri. Dan sekarang ia memaparkan bateri 47% adalah untuk kerangka pengisian ini. Ia juga boleh dijadikan sebagai power bank kerana ada port USB-A. Sebelah kanan adalah port USB micro untuk tujuan pengisian port ni. Mari kita lihat rekaannya. Lebih kurang dengan My Kung Fu i11 tadi, tetapi rekaan pada ini adalah lebih ranggi dengan ada tulisan huruf E yang mengingatkan saya buat huruf G pada barang Logitech, tapi ianya bukan. Nampak unik tapi rasanya kurang menarik kat sini kerana bahan binaannya kot. Jika harga My Kung Fu tadi adalah sekitar RM25, ZQB P10 ni adalah sekitar RM35 sahaja. Okey, kita akan teruskan tengok yang ketiga pula. QCY T5. Okey, ini adalah dari satu jenama yang agak popular yang mana sekarang dekat Shopee banyak menjual jenama QCY T5 ini. Dan saya pernah menggunakan QCY T1 dan T1S yang mana bagi saya mempunyai kualiti audio yang baik. Bagaimana pula dengan QCY T5 ni? Mari kita nyah kotak dulu dan lihat produk itu sendiri. Okey, kotak sedikit penyek. Okey, pada kotak tak ada spesifikasi yang lebih butiran seperti tadi, tapi kita boleh tahu ia mempunyai masa pengisian 2 jam, ketahanan bateri berada 4 hingga 5 jam, kalau standby hanya 70 jam. Tak ada butiran mengenai jenis pemacu audio yang digunakan, tapi ada QR code membuktikan ini adalah barang original yang asli daripada QCY. So, dalam kotaknya ini, oh,
Okey, cara packaging adalah sedikit lebih kemas dan lebih premium. Pengecasan adalah berasaskan micro USB sekali lagi. Ada beberapa phone telinga tambahan yang kembung, plastik kembung, mungkin kedap udara. Buku manual ataupun kertas manual. Dan produk QCY itu sendiri. Oh, plastik ala-ala Apple dengan style origami. Kita cuba buka dulu. Okey. Oh, wow. Okey. Bahan binaan di sini adalah terasa lebih premium dan sedangkan matte black. Belakang ni dia punya port micro USB. Bawah dia punya butiran bateri kuasa. Dan atas ada logo QCY. Kita cuba buka. Wow. Okey, ini nampak premium dan mungkin ini akan jadi pilihan saya. Oh, cara pengecasan adalah berasaskan magnet dan port pengecasannya adalah pada bahagian tangkai phone telinga ini. Kita mungkin akan cuba lihat kualiti audio QCY-T5 ni. Harga QCY-T5 ni adalah sekitar RM85 sahaja. Sedikit mahal berbanding dua yang tadi. Tapi dari segi bahan binaan, kualiti getahnya, ini mungkin adalah bahan ataupun set phone telinga yang lebih premium berbanding tadi. Kita akan lihat barang paling istimewa pula. Yang seterusnya iaitu yang keempat dan juga yang terakhir. Barang yang terakhir ni harganya adalah yang paling mahal. Sekitar RM250 tetapi ada keistimewaannya yang turut akan saya buat demonstrasi. Okey, mari kita lihat barang yang seterusnya. Oops. Jika anda nampak kat kamera sekarang, yeah, ini adalah Apple AirPods Pro. Bukan. Jika anda ikuti artikel saya di Aman Selitu, anda akan baca satu produk bernama Hafsan AR9. Iaitu Apple AirPods Pro yang diklonkan di China. Dari segi kotak dan bungkusan adalah hampir sama dengan yang asli. Nampak sangat dia memang copy paste bulat-bulat. So, kenapa harganya sehingga RM250? Mari kita buka dulu. Okey, pertama kita akan lihat ada packaging plastik origami seperti barang Apple sendiri. Mudah gila buka. Kemudian di dalam kotak kita ada lagi kabel. Ini adalah kabel USB Lightning. Sedangkan AirPods Pro yang original menggunakan USB-C. Kemudian kita ada 4 phone telinga yang sangat kualiti rendah. Tak apa, yang paling penting adalah AirPods Pro itu sendiri. Saya dimaklumkan yang Hafsan AR9 ni mempunyai fungsi dan ciri yang sama dengan Apple AirPods Pro yang asli, yang original, iaitu seperti tambatan pantas, boleh mencari lokasi phone telinga ni melalui aplikasi Find My, dan juga noise cancellation. Dan juga paling menarik adalah ear fit test yang hanya terdapat pada Apple AirPods Pro yang asli. Jadi mana kita cuba terlebih dahulu. Saya ambil iPhone XS saya di sini dan saya buka saja penutup kerangka ni. Not your AirPods Pro. Okay, saya cuba connect. Tekan butang di bahagian belakang ni. Saya cuba tekan. Butang ni terasa sedikit murah. Okay, oh. Sedang membuat tambatan. Ada animasi di sini jika anda boleh lihat. Media control. Okay. Dia ada kawalan media melalui tangkainya. Boleh skip dan sebagainya. Ada noise control untuk noise cancellation atau pembatalan hingga. Dan juga mode transparency. Okey, menarik. Kemudian kita ada kawalan melalui control center. Okey, menarik. Sekarang saya akan cuba keluarkan. Rekaannya nampak unik tapi kalau peminat Apple sendiri mungkin anda boleh perasan dengan jelas yang ini adalah tipu. Seperti ada noise cancellation juga. Sebab sekarang suasana keliling saya adalah sangat senyap. Yang menariknya, lihat control center sini. Jika saya tekan dengan force touch ataupun 3D touch, dia akan paparkan noise cancellation, off dan transparency. Jika itu tidak cukup asli lagi, dalam tetapan, kita tekan AirPods Pro. Kita boleh lihat lagi tetapan seperti menukar nama, off, noise cancellation. Setiap kiri dan kanan juga boleh diubah dan ada ear fit test. Saya dah cuba AirPods Pro yang asli dan ini adalah kesan yang sangat sama. Kemudian, bila keluarkan, muzik akan terpadam. Okay, saya akan tunjukkan anda kat control center di sini. Saya masuk dalam telinga. Muzik sedang dimainkan. Saya keluar dari telinga. Muzik terus dijeda. Dan setiap batang-batang kawalan sini boleh digunakan seperti biasa. Jadi, ini adalah semua aksesori-aksesori audio set phone telinga nirwaya sebenar ataupun TWS
yang boleh dibeli di Taobao bermula pada harga yang paling murah iaitu sekitar RM25. My Kung Fu i11. Kemudian kita ada ZQB P10 TWS yang mempunyai paparan dan juga aras bateri untuk setiap satu. Kemudian kita ada sedikit lebih premium. Oh, tadi ZQB adalah sekitar RM35. Kemudian kita ada QCYT5 yang boleh katakan kategori premium murah berharga dalam sekitar RM85. Dan akhir sekali adalah Hafsan AR9 ataupun clone Apple AirPods yang berharga RM250. Ya, mahal. Tapi jika anda ingin berpura-pura sebagai pemilik AirPods Pro dan tidak mahu menghabiskan sehingga RM1,099, ini mungkin adalah pilihan terbaik. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video Aman akan datang. Assalamualaikum. Bye.